Pemirsa, seluruh tenaga kesehatan RSUD Dr. Khas Dr. Khas Bullah Abdul Majid Kota Bekasi yang menangani pasien rawat inap akibat COVID-19 diwajibkan menggunakan alat pelindung diri terbaik dengan tingkat proteksi tertinggi. Seperti apakah persiapan para dokter dan perawat di rumah sakit saat harus bertugas? Berikut ini laporan jurnalis senior Kabul Indrawan yang berkesempatan memasuki ruang isolasi di RSUD Khas Bullah Abdul Majid Kota Bekasi. Saya diberi kesempatan untuk memasuki ruang perawatan pasien dalam perawatan atau PDP. Seperti ini persiapannya sedemikian ketat. Bahkan ada bayangkan saya harus pakai sarung tangan yang di laser seperti ini. Ini pun jika saya dibungkus dengan kamera saya, mungkin harus dibersihkan lagi selesai saya masuk dari ruang perawatan. Saya tidak diperkenankan masuk ke dalam karena sangat highly infectious. Sangat menginfeksi sekali dan sangat membahayakan. Jadi ya seperti itu kalau pernah lihat para dokter, perawat, tenaga medis semua berpakaian full. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa harus menggunakan pakaian APD, karena demi perlindungan diri. Dan untuk mendapatkan APD demikian tidak mudah saat ini. Saya tidak mau mengganggu rekan-rekan tenaga medis di Rumah Sakit Umum Daerah Khas Bullah Abdul Majid. Jadi kami menggunakan APD yang memang disiapkan oleh kantor, meskipun dalam pemakaiannya, pada prakteknya, kami dibantu seperti yang saya bilang tadi. Bahkan menggunakan masker pun harus betul-betul diperiksa sedemikian ketat. Nah, kita akan masuk ke dalam. Saya akan siap, saudara, teman-teman. Sudah, oke, teman. Siap, Bapak Ibu, dokter. Bismillah. Bismillah. Siapa lagi yang belum? Jadi, saya mengerti mengapa. Akhirnya saya mengerti mengapa tenaga medis sedemikian khawatirnya dengan penyakit ini. Selain memang karena belum ada obatnya, belum ada vaksinnya, antivirusnya juga belum ada. Highly infectious itulah yang membuat kita harus ekstra hati-hati. Kita tidak pernah bisa melihat virus itu berada di mana. Jadi pakaian ketat, sudur seperti ini sangat diharapkan membantu untuk mengelanjutkan.